Betul, teman. Bapak saya sudah ke sini langsung menumbang. Menumbang terbasan yang sudah saya terbas, teman. Nah, itu. Ini semuanya sudah saya terbas semua. Sampai ke sana. Nah, tuh Bang Johan. Sini, Bang. Jadi tinggal ditumbang lagi. Lompat deh. Itulah kawan. Enggak bisa, enggak lepas. Kita sama dah. Kawan enggak nyampunya sangku. Ada aku coba. Aku tuh lagi belum cerita. Masih hidup aku tuh. Tadi. Kawan juga. Ngetawa. Kawan juga. Kau boleh kau. Kau dulu. Wow. Kau boleh kau. Tidak ada baik. Nah, Tuhan. Duduk-duduk sekarang ada tetap. Tuh, teman. Sudah sampai dengan pondok yang kecil-kecil, kita terbang pakai manau. Yang Johannya mau ambil air minum ke sungai. Situ, sungai Batuan. Mesinnya macet, putus karet. Kenapa? Tuh, teman, jadi sementara bapak menumbang, numbang kayu bagian sana, jadi saya menerbas di bagian sini, teman, untuk melurus tuh. Nah, bapak sudah di dekat pondok, jadi dari sana saya terbas tadi. Sampai ke sini, teman. Biar agak lebar ya untuk melurus. Bang Radanya lagi ke sungai belakang sana ambil air minum. Ah!
Oh, dah, dah. Eh, kuyak penuh. Hampir kena pondok. Balik putar, putar akhirnya tubuhnya tadi.
cuman alhamdulillah untuk penerbangan hari ini sampai siang udah sampai belakang sana, tinggal lagi bagian sebelah sana kan. Sekarang waktunya istirahat, udah siang. Mantap, sudah terang. Datang keras. Aji dah. Ini dah. Teman, jadi alhamdulillah habis istirahat siang kita lanjut lagi untuk menumbang kayu-kayu besar yang bagian sebelah sini nanti, tapi mungkin agak sore tuh. Sekarang kita masih lanjut dari bawah dulu. Yeah.
Masak apa Bang Rada? Masak lauk. Masak lauk. Balik ke depan. Ke depan. Jam. Untung enggak nimpat pondok Bang Rada. Udah takut. Aman, alhamdulillah. Aman, aman, aman. Tadi kayunya hampir roboh ke pondok. Alhamdulillah. Kena sedikit. Nah, alhamdulillah, man. Alhamdulillah. Jadi untuk penumbangan itu sudah lumayan lebar tuh dari sana. Pokoknya yang sudah saya terbas di sana sudah ditumbang sama bapak tuh. Tuh, sampai ke belakang pondok tuh Bang Radanya lagi santai. Nah, tuh, sudah lantang, man. Sudah aman kalau untuk bermalam ya.
Tuh, tinggal lagi besok di bagian sana yang sudah saya terbas tuh. Nah, bagian sana kan masih ada kayu tuh. Nah, di sini bagian sana besok. Mudah-mudahan besok tidak ada halangan lagi. Karena tadi itu hampir dapat musibah nih. Berapa pokok ini tadi itu hampir menimpa pondok berada ya. Nah, ini masih jauh, pokok petanya masih jauh tadi. Nah, yang labu ini, pohon labu, sedikit lagi tertimpa di tempatnya Bang Rada tuh, duduk. Nah, teras depan tuh. Karena tadi tuh dahannya kan ada besar, jadi waktu jatuh, pokok labu ini agak berputar sedikit. Jadi makanya nggak kena pondok, tapi sedikit lagi teman. Yang pertama tadi tuh, atap kita teman, bolong semua. Kena sedikit warna, biar tarik ke pucuk tuh. Pas ada tarik ke bawah. Dipatah dulu pucuknya. Tidak. Nah. Nah. Sebelah sana ada satu warna. Robek. Ini tebangan yang pertama ya warna? Iya, ya kan? Yang pertama tadi. Nah. Karena di atas banyak itu. Banyak kayu-kayu kan? Dahan-dahan kecil teman. Yang ini. Yang pokok peta ini. Yang kena atap kita dibol ya di atasnya. Nah, ya kotor. Nah. Untuk pokok labunya tadi nggak ada kayu, jadi aman alhamdulillah. Walaupun dia lebih dekat pondok, tapi aman udah ya. Jadi bapak sekarang sudah pulang, habis makan tadi tuh kerja, pulang udah ya. Kalau saya baru sudah makan, merdeka sudah makan. Sudah. Jadi sekarang harinya ini sudah sore, kita lanjut mandi teman. Mantap suasananya, tambah tenang. Aman lah untuk bermalam, aman, nggak takut-takut lagi, takut angin kencang seperti di videonya Bang Rada. Angin kencang hampir menimpa pondok tadi malam tuh, pokok petai yang di bawah sana. Jadi pokok petai ditumbang ada 3, 1, 2, tuh 3,